Ini sih Kak, boleh perkenal namanya siapa? Nama saya Fatimah. Oke, Kak Fatimah umurnya berapa? 21 kayaknya. Ya, kayaknya ya, agak lupa sama umurnya sendiri ya. Oke, ini Kak Fatimah ini dari daerah mana ya? Saya asli dari sini, di Ngemplak. Oh oke, okay. Berarti warga lokal ya. Iya. Kali ini Kak, ini ke daerah overpass Tol Pandian ini dalam rangka apa nih? Jalan-jalan biasa. Foto-foto. Oh gitu. Oke. Okay. Kalau sekalian foto-foto, biasanya spot foto yang paling menarik nih buat Kak Fatimah tuh di sebelah mana itu? Kalau sekitaran jam 8 itu enaknya di sini. Kalau udah sore itu enaknya di atas. Jam 8 pagi ya maksudnya? Iya. Oke, okay, di atas. Jadi Kak Fatimah seringnya ke sini? Di waktu sore hari? Iya. Oke, sore hari. Biasanya kesini sama siapa, Kak? Teman-teman. Oh, sama teman-teman ya? Iya. Oke, oke. Menurut Kak Fatimah sendiri nih, di lokasi overpass Tol Pandian ini sendiri, cocok nggak sih buat foto-foto bareng dan juga kumpul bersama keluarga sore hari gitu? Cocok sih. Kadang juga buat jalan-jalan pas waktu itu loh, ngabuburit. Oke. Okay. Pas, ya, lebaran itu, kayak lebaran. View-nya biasanya menarik nggak nih Kak di daerah sini? Menarik sih, apalagi pas senja-senja. Oh, kayak anak senja ya ini ya. Oke, oke, oke. Terima kasih waktunya Kak Fatimah, selamat beraktivitas kembali.